rahim. Mahalu sani takdimil fitri ala salati illam yahsha fawat al jama'ati au takbirat al ihrami au takbirat al ihrami ma'al imam kama fi fathil mu'ini fa'in khosya darika akhara fitra. Mahalu sani takdimil fitri, adapun tempat kesunahan mendahulukan berbuka puasa ala salati terhadap sholat ilam yahsha, jika tidak takut siapa orang, fawat al jama'ati, kepada tertinggalnya berjamaah, au takbiratul ihrami, atau tertinggalnya takbiratul ihram ma'al imami beserta imam. Kama fi fathil mu'ini, kama sebagaimana keterangan fi fathil mu'ini yang ada di dalam kitab fathil mu'ini. Fa'in khosya, jika takut siapa orang, zalika kepada hal tersebut, akhara, maka mengakhirkan siapa orang al-fitra, kepada berhenti puasa. Artinya katanya kemarin ada keterangan bahwa di antara kesunahan berbuka puasa itu adalah ta'jil fitri, menyegerakan berbuka berpuasa. Namun itu ada catatan, menyegerakan berbuka puasa itu ada catatannya. Yang pertama, kalau orang itu tidak khawatir akan tertinggal jamaah. Artinya seandainya dia memang orang yang biasa berjamaah atau ingin berjamaah, seandainya dia mendahulukan berbuka puasa, maka yang tidak bisa berjamaah. Maka jika ternyata khawatir demikian, maka tetap yang didahulukan adalah melakukan sholat, bukan berbuka puasa. Qala muhajirin lau ta'aradul ta'jilu alal ma'i wa ta'hiru ala tamri quddimal awalu fima yadharu liana maslahat ta'jili fiha rukhsatun ta'undu ala nasi ushiru ilaiha fi la yazadu nasu bifairin ma'ajjalul fitrah wala kadhalika tamri. Qala, berkata Ibnu Hajarin, siapa Ibnu Hajar? Lau ta'arada, seandainya bertentangan at-ta'jilu, apa menyegerakan alal ma'i atas air, wa ta'khiru, dan mengakhirkan alat tamri atas kurma, kuddima, maka didahulukan al-awalu, apa yang pertama. Kima, pada sesuatu yadharu, yang nampak apa ma. Kenapa itu? Kenapa demikian? Liana maslahat at-ta'jili, karena sesungguhnya kemaslahatan menyegerakan berbuka puasa. Fiha, pada apa ini? Liana maslahat ta'jili, karena sesungguhnya kemaslahatan menyegerakan pihak pada ini kepuasa ini kayak ini sebelumnya tidak ketemu ini apa yang dikatakan bahaya. Rukhsatun ialah rukhsat, ta'udhu yang kembali, rukhsatun ialah keringanan, ta'udhu yang kembali apa rukhsat, ala nasi atas manusia. Ushiro, diisyaratkan ilaiha, apa kepada hal tersebut, artinya maslaha. Fi la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Pada hadis, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. La yazalun, senantiasa an-nasu, siapa manusia, bi khairin, dengan kebaikan, ma'ajjalul, selama menyegerakan siapa an-nas al-fitrah, kepada berhenti puasa. Wala kadzalika, dan tidak wala kadzalika, dan tidak demikian at-tamru, adapun kurma. Maksudnya katanya Ibnu Hajar Al-Haytami, seandainya kita menjadi simalakama, seandainya kita berbuka puasa, artinya mendahulukan, menyegerakan berbuka puasa, maka kita yang yang akan dimakan, yang akan dibuat berbuka puasa itu adalah air. Tapi seandainya kita mengakhirkan, maka kita akan kurma. Padahal di dalam kita fikir-fikir yang kita ketahui bahwa berbuka puasa yang disunahkan itu pertama yaitu menggunakan yang manis-manis. Namun sekarang dalam hal ini ada persoalan. Kalau kita menunggu kepada yang manis, maka kita tidak mendapatkan kesunahan ta'jil. Tapi kalau kita melakukan ta'jil, maka kita tidak mendapatkan yang manis-manis, tidak mendapatkan kurma. Kira-kira mana yang mau didahulukan? Katanya Ibnu Hajar Al-Haytami, maka yang didahulukan adalah ta'jil. Kenapa kok ta'jil? Karena dalam ta'jil itu akan menjadi ringan kepada manusia. Apa ringannya? Karena orang orang berpuasa itu ini melakukan perbuatan yang berat, sehingga dengan segera dia berhenti puasa, menyegerakan berhenti puasa, maka sekarang perbuatan yang berat itu sekarang menjadi ringan. Berbeda kalau itu mendahulukan kepada kurma, maka beratnya orang berbuka puasa itu masih ada. Nah, makanya katanya tadi dikatakan wala kadzalika dikatakan tadi. Yusanu ta'jilu fil fitri wa ma'lam bisawab al-fatihah.